Din, kamu jangan sedih terus. Karena bukan cuma kamu yang sedih dan merasa kehilangan. Mama sedih. Apalagi Al. Dia merasa gagal jadi orang tua angkatnya Reina. Kamu harus bisa menghibur dia. Karena kalian sama-sama kehilangan. Mama Rosa benar. Bukan cuma aku yang terluka. Terluka karena kehilangan Reina. Yang pasti Mas Al pun sama. Sejatinya, seorang istri diciptakan Tuhan untuk menjadi pelipur lara suaminya. Hibur Al ya. Maaf, Bu. Kami harus pergi. Ngapain kamu di sini? Keluar. Kita ini suami istri, Mas. Bahagiamu, bahagiaku. Sedihnya kamu, sedihnya aku, Mas. Kalau kamu punya luka, kalau kamu mau menangis, jangan ditahan, Mas. Bagi luka kamu buat aku, Mas. Biar kita bisa sama-sama. Saya gak mau nangis. Saya bukan orang yang cengeng. Kata siapa laki-laki menangis itu cengeng, Mas? Tuhan menciptakan manusia punya air mata, Mas. Untuk meredakan luka batin. Dan menenangkan hati. Jadi kalau misalkan kamu punya beban, Mas. Bebannya begitu berat. Nangis saja lah, Mas. Kamu kalau mau menangis, menangislah, Mas. Aku gak lihat. Tapi aku akan ada di sini, Mas, buat kamu.
udah lebih baik, Mas. Kita boleh kemas sedih, Mas. Tapi jangan terlalu terus dalam kesedihan itu. Roy, gue janji gue bakal bawa balik Rena lagi ke rumah ini. Gue janji, Roy. Hidup itu gak selalu indah, Mas. Tapi yang pasti harus ikhlas ngejalaninnya. Jadilah seperti hujan di malam hari. Yang tak pernah mengharapkan pelangi. Tapi selalu menyejukkan bumi. Makasih, Andin. Makasih. Makasih untuk selalu ada buat saya. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu. Iya. Kenapa? Ini saya mau kasih tahu kalau ada boneka dan tas anak yang ketinggalan di sini. Kata karyawan lain, itu tas anaknya Ibu. Oh, itu emang punya anak saya. Nanti saya ambil ya. Makasih. Sama-sama, Bu. Kenapa? Boneka Rena ketinggalan di restoran. Kita ambil. Buat apa? Rena juga udah gak di sini kan? Tapi kan kita bisa anterin ke panti, Mas. Kita bisa ketemu Rena. Bisa ngobrol sama ibu panti. Kita minta kasih kesempatan lagi, Mas. Supaya mereka bisa melihat sendiri, Mas. Kalau kita benar-benar sayang sama Rena. Dan kita gak mau kehilangan Rena. Kita gak boleh menyerah, Mas. Ya udah. Saya anterin. Makan dulu ya. Kamu belum makan. Nanti kamu sakit. Nanti aku direpotin. Itu dialog saya ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku merindu.